Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar bagaimana untuk membina soalan objektif menggunakan Google Form tanpa perlu menaip ataupun menyalin semula. Okey, jom kita start. Hari ini saya nak tunjukkan bagaimana kita untuk membuat kuis seperti ini. Okey, ini tanpa perlu menyalin ataupun menaip semula. Okey, soalan objektif seperti ini Okey, kita nak buat secara mudah dan secara cepat. Okey, macam mana? Mula-mula kita buka dulu kita punya file yang menggunakan Word. Okey, dekat sini saya sediakan soalan objektif yang berbentuk Word. Okey, ini format Word Okey, ini ada dalam lebih kurang 10 soalan, tapi saya nak tunjukkan. Jadi saya nak gunakan hanya 5 soalan. Okey, yang bawah sekali ni saya nak padam. Okey, apa yang perlu kita buat? Pastikan okey, nombor-nombor soalan ni seperti ini. Okey, dia setting dengan elok lah. Okey, kalau justified, betulkan justified macam mana. Okey, soalan untuk objektif sediakan untuk A, B, C ni dah siap ada. Okey, supaya dia dapat membezakan antara soalan dengan jawapan. Okey, ni anda boleh gunakanlah. Dekat sini ada ni kan. Bullet sama ada nak gunakan ABC 1, 2, 3. Okey, untuk membezakan soalan dengan jawapan. Okey, kat sini pun boleh. Okey, saya gunakan yang ni. Okey, tengok yang ni. Kalau tak okey, kita naik balik untuk betulkan dia. Pastikan soalan dengan jawapan disetting dengan betul-betul lah. Kalau A, B, C, D, pastikan jawapannya ke bawah, bukan sebelah-sebelah. Untuk tempat kosong ni, kita boleh edit secara online ataupun kita edit dekat sini. Sebab ada perlu juga kita edit secara online nanti. Okey, kalau nak buat sekarang pun boleh. Okey, kita tengok nak guna macam mana, nak titik-titik ke ataupun nak garis terus pun boleh. Sebab ada yang menggunakan dash dan ada yang menggunakan underline dan sebagainya, so kita kena setting betul-betul lah. Pastikan ABCD dan ke bawah. Ok, dah siap semua soalan kita yang membentuk Word ni. Kita akan tukarkan dia dulu. Ok, kita export dia, tukarkan dia dulu menggunakan PDF. Okey, kita bagi tajuk quiz. Okey, soalan ni sekarang dah berbentuk PDF. Okey, tanpa perlu tajuk 1, 2, 3, 4, 5. 5 soalan. Okey, sekarang kita buka kita punya drive. Okey, saya menggunakan email MOE. Saya akan upload quiz yang saya telah tukarkan kepada PDF tadi ke dalam drive. Okey, kita gunakan new dan file upload. Dan saya pilih. Okey, pastikan kita punya tempat simpanan tu senang kita dapatlah. Okey, kuis kita telah pun berada di sini. Okey, langkah seterusnya ialah kita perlu memasukkan satu add-on dalam drive ni. Okey. Macam mana? Okey, kalau dekat sini
tak muncul apa-apa, kita tekan kat bawah ni, okey, show side panel. Okey, nampak sini eh. Lepas tu kita tekan tanda tambah ni, nampak dia keluar pop up get add-ons, kita tekan. Okay, seterusnya kita akan type auto. Okay, ni dia dah keluar ataupun dekat sini dah ada. Okay, kita pilih auto magical forms. Kita install dulu dan kita tekan continue. Okay, kita ikut saja arahan yang diberi. Okay, kita pilih email yang kita dah install. Okay, kita tekan allow. Okay, done. Okay, dia akan keluar dekat kita punya side panel ni. Ni auto magical forms eh. Okay, apa yang perlu kita buat? File yang kita telah upload tadi, kita klik sekali. Okay, maknanya kita dah pilih quiz ni dan kita tekan auto magical forms. Selepas itu kita tekan request permissions dan kita tekan allow. Okey, tekan auto magically. Okey, apa yang anda lihat di sini, soalan yang kita telah buat menggunakan PDF tadi dan dimasukkan dalam kita punya drive tadi telah pun berubah dekat sini eh. Nah, dia dah tunjukkan kat sini 5 soalan tadi. Okey, 5 soalan tadi. Okey, dah masuk. So kita terus tekan create form. Okay, dah tulis sini sukses dan kita open form. Tada! Okay, kita punya quiz dah pun siap. 5 soalan. Kalau anda ada 20 soalan, maksudnya 20 soalan anda telah siap. Okay, tanpa perlu anda edit apa-apa lah. Seterusnya kita akan tukar tajuk dulu. Okay, form description ni kita optional, sama ada anda nak tulis arahan ataupun sebagainya. So untuk yang ni kita akan tambah sedikit nama murid. Okay, kita required kan, dan seterusnya kelas. Pun short answer juga dan required. Okey, langkah seterusnya ialah kita akan ubah form kita ni kepada quiz. Okey, kita tekan gear button ni. Okey, untuk setting. Okey, kita akan restrict untuk MOE email sahaja dan limit to one response. Okey, ini untuk quiz depends on kita lah, sama ada kita nak suruh murid kita buat sebanyak mungkin sampai quiz mereka berjaya ataupun sebagainya, depends. Kalau kita nak limitkan kepada satu respon macam untuk soalan exam pun okey. Okey. Okey, seterusnya kat sini kita boleh edit. Kita boleh letak sini. Kita nak shuffle questions pun boleh. Okey, sekarang kita tekan quizzes. Okey, kita enable lah. Enable make this a quiz. Okey, yang ni immediately after each submission, dia orang boleh tengok grade. Dan yang lain tak perlu ubah apa-apa. Dan kita tekan save. Okey, seterusnya yang dekat sini. Kita boleh setting lah.
Okay, answer key ni kita tambahkan dia jadi 2 points. Dan boleh juga letak answer feedback sama ada nak masukkan link untuk answer ataupun link YouTube. Ataupun sebelum ni saya ada tunjukkan bagaimana untuk incorrect. Cuba lagi, kalau correct answer syabas. Okay, depends. Okay, yang ni kita masukkanlah jawapan yang sebenarnya. Okay, kat sini kita tengok. Dia punya underline tadi hilang. So, kita kena betulkan sedikit. Okay. Kita tengok kat mana underline yang perlu diletakkan. Macam ni kan. So, kita kena edit sedikit supaya tambah underline. Okay, untuk murid masukkan jawapan kat mana tempat jawapan yang perlu dimasukkan. Okay. Okay, kita buat satu sahaja dia punya underline. So yang lain ni kita just copy dan paste underline saja. Okay, kita boleh pilih jawapan dia. Okay, jangan lupa tekan required. Hilang, ada yang ada. So kita kena tengok sebelum kita share dekat murid kita lah. Jangan lupa masukkan key points dan jawapan yang betul. Dan jangan lupa tekan button required. Okay. Soalan ni telah pun siap. Kita boleh tengok dia, kita boleh preview dia punya soalan ni macam mana. Okey, dah siap macam ni. Okey, kalau anda nak tambahkan timer pun boleh. Macam sebelum ni saya tunjukkan macam mana saya tambah timer. Boleh tengok dekat saya punya video sebelum ni bagaimana untuk setting timer untuk kita punya quiz ataupun exam. Okey. Rasanya itu sahaja perkongsian saya untuk hari ini. Okay, sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.